Selamat datang di 1550 MDPL, Pangalengan, Kabupaten Bandung Selatan. Pribadi, kalau dengar kata Pangalengan, pasti teringat kebun teh luas dengan bukit-bukit, kabut, permen karamel, sapi, geotermal, juga hutan pinus. Namun, bukan itu yang akan dibahas. Kali ini kami menjajal rafting di situ Cilenca, Pangalengan. Ya, selamat datang di video-video. Raftingnya dimulai dari situ Cilenca, masuk ke arus sungai Palayangan kurang lebih 4,5 km dengan durasi waktu sekitar 1 jam setengah sampai finish di daerah Rahong Pangalengan. Arusnya sendiri lumayan cukup deras yang dikontrol oleh pintu air tadi di hulu situ Cilenca. Entah masuk grade berapa, namun ini masih ramah untuk pemula. Terlebih, kami dan rombongan diberikan guide dan tim rescue, sehingga tidak satupun dari rombongan yang mendayung perahunya sendiri. Jelas, kurang greget, namun ini paket yang diberikan saat itu. Jadi, kita hanya perlu kompak menstabilkan perahu supaya baik jalannya. Oh!
Kita sudah memasuki kawasan wisata glamping Pangalengan. Di sini banyak tipe dari jenis penginapan yang ditawarkan, mulai dari jenis tenda kemah, cottage, gubuk ala-ala villa, hingga bangunan permanen pun akan dijumpai sepanjang arus perjalanan. Sedikit mengulas, untuk rintangannya sendiri bukan hanya sekedar arus air deras atau ceruk jeram saja. Varian batu sungai dengan berbagai macam ukuran pun menjadi tantangan sendiri. Bukan 1, 2 atau 3 kali saja perahu kami tersangkut di batu. Bahkan hingga stuck diam tersendat seperti ini pun kami alami.